Hai, assalamualaikum. Saya Agis Kifling. Game. So hari ini Aki nak main game Natural Disaster. Romlogs, bukan vlog. Terkejut Aki ingatkan apa benda salah cakap. Namanya Romlogs, bukan vlog. Okay, Natural Disaster ni game Romlogs lah. So sebelum ni Aki pernah main game ni sorang je. So kali ni kita main dengan Afiq kita pula. Bencana alam. So tanpa membawa bahasa, let's go kita main Romlogs, bukan vlog. Let's go. Okay, inilah profil kita, Aki Zulkifli Gaming 1. So, kita bersama Jopa, iaitu Afiq Kentang. Aki nak ajak dia main game survival. Nak selamatkan diri daripada tarapapam-papam Natural Disaster Survival. Tahu tak? Bencana alam. Bencana alam dan kita kena elak. Dia ada tsunami, ada gempa bumi, ada gunung berapi, ada macam-macam lagi. Wah, so dia tulis sini, quickly run around in circles. Your life depends on it. So kita kena larilah daripada tempat yang disediakan, ya. Tapi kita pernah main tak ni? Tak pernah. So jom, tak membuang masa. Let's go, kita main Natural Disaster Survival. Let's go. Do your best, ya. Sebab this game ada banyak round. Jadi setiap round ada random disaster dengan map. Jadi kalau kita mati, kita akan hidup dekat lobby. Lepas tu kita boleh tengoklah orang ramai yang tengah main lagi cuba untuk hidup. Okay, so kita kena bersabarlah untuk round seterusnya. So di mana kamu, Afiq Kentang? Afiq Kentang pernah main ke? Pernah main. Oh lemak, ada acid rain. Kita tengah tengok dia. Ada hujan acid dia. Nampaknya ada orang berkecai kena hujan. Hujan acid. Yeah, nampak. Kan, bangunan dia pecah-pecah kena acid rain. Kapal tu. Yes. Nampak kapal tu bergerak-gerak. Hati-hati. Okay, so kita dekat atas ni. Jom naik atas. Ni boleh ambil insurans. Insurans rumah. Okay, ini apa benda? Ini tak tahulah. Ni power up. Nanti-nantilah ya. Mana kau Afiq Kentang? Kita tengok daripada atas ni. Allahu Akbar, jatuh Abaji. Abaji jatuh. Apa hal aku jatuh? Memang boleh jatuh. Leh. Terkejut saya. Mati macam tu saja. Ya ampun. Nampaknya diorang masih terselamat, ya. Kan ada yang hidup lagi. Walaupun hujan acid je pun. Hujan acid pun boleh berkecai-kecai diorang tu semua. Nampak? Mati ke? Diorang kena menyorok dalam rumah. Kalau diorang duduk dekat dalam rumah, diorang selamat. Sebab tu dia panjat kau. Kau gerak depan sikit, kau lompat. Okay, satu, dua. Haya. Tak! Bukan. Masa aku macam sini sikit okay, je. Okay. Alright. Sabar jap. Belajar. Okay. Menang. Okay. Sekarang dah tiba masanya untuk kita mulakan permainan kita. Ramai je yang hidup tadi. Alah, hujan acid je pun. Takkan letak boleh hidup kena hujan acid kan? Ni apa hal berkecai ni? Tak tahu. Diorang kot yang kena hujan acid tadi. Mungkin hari ini harinya seakan. Launch land. Kita akan pergi ke launch land. Di tanah mana launch. Dia nak launching. Jom naik kapal angkasa. Afiq Kentang, kau nak pergi mana tu? Naik ni. Sini. Allahu Akbar. Ada tangga ke? Ada tangga ke? Adalah. Entahlah nak. Kau nak pergi mana? Kita nak nyorok bawah ni ke? Aku rasa kita tak selamat duduk sini. Itulah. Tapi kita... Apa benda yang jatuh tu? Tak tahu. Ada benda... Kenapa? Ada orang mati? Tak tahu. Aku tak tahu. Orang mati aku sebab... Aku lari. Aku pergi kat ni. Ke tangga dia. Tangga dia. Ada orang jatuh terus mati. Ada full damage ke? Mungkin kalau kau jatuh terus matilah. Alamak. Habis tu dia punya disasternya apa? Bondor. Thunderstorm. Don't stand in the open or hide place. Kena turun bawah. Bawah. Bawah sekali. Afiq Kentang, kau kat mana? Sini. Wih. Kau jangan naik atas. Diorang pergi panjat atas. Saya tak naik atas. Hati-hati, ada petir. Atas kepala kita tadi. Mana? Meletup. Sebelah kita. Sebelah. Hati-hati, kita kena bertahan. Nampaknya ada orang nyawa dah sikit dah tu.
Hati-hati. Takutnya saya takut. Wah. Afiq Kentang, kamu di mana? Tingkat atas. Oh, kau di atas sedikit. Di atas ni. Dekat di. Di tingkat 2. Kau pernah kena petir eh? Eh, nyawa aku banyak lagi. Nyawa kau macam ada dah suku lah, dah hilang. Okey, tak apa tak apa. Janji kita selamat lagi. Dia kata tak boleh pergi tempat tinggi-tinggi sangat. Oh. Alamak, aku takut. Takut sedikit saja. Oi, sikit lagi kena aku. Alamak. Jangan gerak, jangan bergerak. Jangan gerak. Jangan bergerak. Ha. Tertangkap kamu. Saya ganggu. Jangan. Ke saya nak panjat lagi. Saya rasa saya lebih selamat di sini. Oh, mak kau. Oh. Okey, rasa nak naik atas lagi dah. Oi. Oh, banyaknya benda dah pecah-pecah. Kat sini lah tempat yang tinggi. Macam kita okey je kan. Selamat je duduk sini. Tinggi, jom. Jom kita tak mencabar. Oh, dah menang. Tak mencabar game ni. Kan. Senang sangat. Terlalu mudah. Tapi jangan berani-berani sangat. Sebab Owner game ni dia pun nak sakitkan hati kita sebenarnya. Sebab dia ada macam-macam lagi. Sebab dia ada macam-macam map lagi. So korang semua get ready. Okay, sekarang ni high school. Kita pergi sekolah. Oh, dah lama tak pergi sekolah. Korang dah sekolah ke belum? Wow, jom masuk sekolah. Jom. Kita masuk dalam sekolah. Yee, dalam sekolah. Ni kenapa orang lelaki ni berjalan macam ni? Okay. Dia punya karakter kelakar lah. Ay, macam ini je ke? Ni satu pulau. Hari ni kita nak belajar apa? Satu pulau sahaja. Kau kanan. Aku dekat luar pula. Oh, tu nampak kau. Aku nampak. Kita tak tahu. Kau jangan naik atas-atas sangat. Sebab takut apa-apa jadi nanti. Kau rasa apa akan jadi? Aku rasa banji. Tapi tak tahulah. Kau kat mana habis kentang kau tu? Mungkin ada peti. Kalau peti hancur semua. Oh, ni bilik sekolah. Bilik sekolah pula. Kelas. Deadly virus, avoid crowds. Okey. Jangan dekat-dekat. Ada ni. Janganlah datang dekat aku. Jangan datang dekat. Ada coronavirus. COVID. Mana? Ada seorang yang kat atas. Lari. Lari, dia ada virus. Siapa? Laki ni. Laki yang depan kat tu. Lari. Lari. Dia ke? Lari. Tidak. Mana kau tahu dia ada virus? Avoid crowd, dia kata. Avoid. Lari. Kita main luar. Janganlah datang dekat. Jangan dilanggar. Warna purple ni. Purple tu. Tu ada warna purple. Kau kat mana, Afiq Kentang? Tunggu bawah. Haiya. Lepas tu masuk bilik. Sini. Bilik mana? Belakang. Jom. Kita berdua tak apa ke, adik-beradik kan? Tak apa kot. Kau bilik situ, aku bilik sini. Okey. Kita kena quarantine. Kena quarantine eh? Kita jaga SOP. Jarak. Kenapa? Kita boleh dekat-dekat tak? Kau ke mana? Aku kat luar. Kau dah keluar? Kat dalam. Tak boleh dekat lah, nanti nyawa aku tolak lah. Serius lah? Ya. Cik, kita peluk. Aku banyak kau. Kita baik. Yee. Kita dah ada penyakit je. Nasib baik lagi. Sebab kita apa? Kita vaksin. Kita dah vaksin dua dos tau. Itu yang pisang. Nampaknya ramai yang selamat. Alah, benda tu jaga SOP je pun. Lagipun kita dah vaksin. Memang senang. Alah, tak mencabarlah. Tak. Kan? Akhir ni lain susah sikit. Bagilah putih beliung ke. Bodoh berapi ke. Kan? Aku boleh pijak kepala kau ke? Boleh. Sekejap. Kau tunggu sekejap. Oi! Kau jahat. Okay. Kita pergi ke mana ni? Ni kat mana? Naik atas rasanya. Ni macam geban ayam ya? Geban lembu? Selalunya yang ni dia segera naik atas. Kau kat mana? Aku naik yang reban dia punya belah kiri tu. Ni? Yang first kali. Ini? Kau ada jatuh ke? Tak tahu. Mana dia? Jangan kau ada tengah setengah tu. Entahlah nak. Oi. Wah, aku mati. Kau kenapa mati? Jatuh di atas tu. Dia tak boleh damage. Aku tengok kau. Boleh bawa kereta. Itu lah pasal. Wah, boleh bawa lah. Itu lah pasal. Dia dah kawal. Biarlah dia kawal. Wih. Ini nyawa dia dah sikit dah ni.
Wee. Eh, tapi kita tak tahu bencana apakah. Meteor shower, watch the sky and find shelter. Tak boleh duduk situ. Kena nyorok dalam reban pun nanti kena tembak. Dalam reban? Dalam reban? Tak kena selamat. Tak kena sangat. Tapi still boleh, ada chance. Ada chance kena je. Oh, aduh, dia orang panjat atas lah. No. Kalau kau panjat atas tu lagi susah nanti. Ya ke? Ya. Tapi saya nak tengok pemandangan meteor shower. Jom. Bukan kita selalu tengok. Kita boleh tengok meteor shower ni. Kau tengok bumbung kau dah terbelah. Oh, bumbung dah pecah. Oh, jadi kan stepit. Oh, bukan cakap stepit je tu. Alai. Mana kau nak lompat? Dekat tingkap je. Mana kau nak lompat? Dekat tingkap je. Saya di reban ayam. Saya di reban ayam. Oh, inilah meteor showernya. Kan relax je saya di sini. Tak ada siapa yang mengacau saya di sini. Atas yang atas kiri tu tak kena. Kiri tak kena. Kena. Tak pecah langsung. Dia ada pecah-pecah sikit lah kat sini. Nampaknya bangunan sana telah pecah. Tersambung di skala 6. Nampaknya kita selamat di tingkap. Wah, siapa lah yang mati tu ya? Kau tadi jatuh kat sini ke? Tak ada, aku jatuh daripada atas saja. Alamak. Dah pecah dah. Noh. Situ dah pecah. Tingkap, bertahan. Tinggal aku bersama tingkap je. Oi. Tingkap bertahan. Bertahanlah. Ya Allah, kena takut. Tingkap. Selamatkanlah saya. Allahu Akbar. Allah sekali mati. Dah menang. Oish, itulah. Sikit je lagi. Sepatutnya kita dah menang. Tapi Game ni tak nak bagi kita menang. Ni nak kita kalah je. Suara game pun dah tak ada dah ni. Sedih betul. Tapi tak apa. Itu baru 3 game. Sky Tower. Oh, yang ni naik atas sekali ke? Oh, dia tak bagi tahu dulu kan? Tower. Oh, tower tinggi-tinggi ni. Jom nak panjat tinggi-tinggi lah. Naik. Ni kita naik. Tapi tiba-tiba nanti bangunan ni pecah. Kan? Ketengah macam dalam. Aku keluar lah. Aku tak nak masuk aku dalam. Aku tengah dalam tingkat berapa ni? Nak turun pun sekejap je. Aku tengah kat depan ni. Kau kat mana? Aku dekat tingkat satu je. Tingkat satu? Aku ada orang nak naik kat atas lah tu. Sabar jap. Oh, kat atas ada apple lah. Mana apple? Atas puncak. Mana? Kiri. Ah, tu. Oh, ada hadiah. Tak tahu ada apa. Dia tak bagi tahu lagi event apa. Aku rasa tornado ni. Kita kena tunggu dulu ke apa? Haa. Stay clear. Oh, tornado. Oh, alamak. Lari. Aku dah lari. Eh, boleh lompat ke? Oh, nyawa. Oh, mak kau jatuh. Aduh. Oh, kena sedut. Waduh. Putih beliau. Ya Allah, kena takut. Mati macam tu je. Tengah-tengah. Kena kata jangan naik kan? Itulah, patut tak payah naik aku tadi. Aku terkejut tapi dah terkejut. Aku terlanggar ni. Benda berpusing-pusing tu jatuh kat aku, kepala. Ya tornado Allah. Tornado tu? Oh, tornado. Hati-hati. Dia tornado warna putih. Dia asap-asap tu. Oh, aku nampak kau. Sikit-sikit. Lari. Belakang-belakang. Oh, kena duduk ujung-ujung dunia. Penghujung dunia sana, nampak? Ujung-ujung sekali. Tak boleh. Allah. Jangan ujung-ujung je. Janganlah jatuh. Yang mana coklat ni tak boleh. Aku tak tahu. Leh. Tak apa. Tapi kita belajar. Belajar dari kesilapan. Kau jangan nak tolak aku eh. Tak, bukan. Oi, kau jangan nak tolak aku eh. Aku jatuh. Bye. Muka. Itulah dia, orang tamak pula, orang jahat. Lama betul puting beliung dia ni. Puting beliung macam satu jam ni punya pusing tu. Kan? Siapa yang duduk tepi selamat? Ya, ada orang ni nak tolak Akil. Ada orang nak tolak aku. Jahat je semua orang ni. Okay. Next game. Game apalah pula ni. Aku tak sabar. Kau rasa mana yang best? Tolak. Oh! Tidak! Saya yang jatuh! Saya yang tolak orang! Saya yang mati! Modest Headquarter! Wah, map mana ni? So, kita dah belajar daripada kesilapan. Roblox punya! Mati!
Tak. Mana? Aku tu tadi terjatuh bawah. Kau terjatuh bawah lepas tu tak? Bukan tu. Jatuh bawah situ. Sini. Time tadi kat atas ni. Ini boleh atas turun. Bangun. Tak boleh. Oh. 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 Aku dah cakap tak boleh, dia pergi lagi. Ya Allah, sakitnya hatiku. Na. Mana kau ambil kentang? Aku je nak tengok kau. Kau kat mana ambil kentang? Bawah. Okay. Oh sini ya. Termenung ku sendiri. Memandang rindu di dada-dada. Nena. Aku tak tahulah liriknya. Tapi tahulah lagu kalau lagu raya kan. Oh, volcanic eruption. Get away from volcano. Tengok kiri. Wah, gunung berapi. Oh, diorang panjat gunung berapi tu nampak? Boleh panjat ke? Ya, boleh. Alah. Dia jahat. Apa? Dia betul-betul dia panjat. Ya, dia orang panjat je. Dia orang melompat pergi gunung berapi. Kenapa dia tak takut? Sebab situ selamat. Ya. Lain kali ada yang termasuk dalam. Lain kali kalau korang nampak gunung berapi, korang pergi kat gunung berapi. Mampus. Lain kali nampak gunung berapi, jangan lari. Masuk dalam dia. Ini kalau gunung berapi dalam Roblox je lah ya. Kalau gunung berapi betul-betul memang tak selamat. Nampak? Kalau kat sana tu. Tapi kalau duduk kat tower tu selamat je. Yang duduk atas sekali tu. Ada orang. Belajar relax je. Kau tunggu dia jatuh je kat atas tu. Pahala. Dia orang terkejut-terkejut dari atas ni. Kan? Tak ada kerja dia orang ni. Cepatlah. Lamanya gunung berapi. Tak ada sampai saya tertidur sampai baru nak habis. Lompat. Kalau macam kita lompat dari atas ni pergi ke depan tu. Jom. Kita cuba. Tak sampai lah. Aku dah cakap tadi dia lompat. Jom, tak cuba. Tak sampai. Aku nak cuba. Cuba dah terkejut bawah. Kau terkejut. Aku kalau akan sampai cuba. Aku kasih kau 1,000. Okey, aku akan cuba 1,000 pergi. 1,000 Robux. 1,000 Robux untuk lompat ke sana. Okey, lompat. Allah. Okey, aku lompat loh. Tak sampai. Berenang. Tak boleh. Aduh, saya baru nak berenang dekat situ. Kenapa dia tak bagi saya berenang? Okey. Yang duduk atas bangunan tadi selamat je. Tak ada apa-apa. Kan, patut kita duduk atas tu je tadi. Dah habis. Okey, kita tengok pula map apa pula lepas ni. Happy home. Rumah yang bergembira. Rumah yang kita gembira. Masuk. Sila. Masuk. Oh, situ ada ni. Boleh lompat. Boleh ni. Jongkit. Wahai Nol. Nampak aku terlampau ringan je. Pijak. Ewa. Baik main ni, lorot. 1, 2. Wih. Alah, tak boleh. Dia biasa je. Kena menyorok bawah ni. Nak buat apa lagi ni? Ni jadi aku punya tempat menyorok. Tempat menyorok? Aku nak nyorok ke dalam ni. Oi. Of quake. Apa gempa bumi? Gempa bumi. Hati-hati. Ambil kentang sana. Baik-baik jatuh. Rumah ni. Ai. Ya Allah, bergerak-gerak. Oi, rumah ni cepatlah jatuh. Kau tengok aku. Kau berjoget-joget lagi. Gempa bumi ni skala 6. Ini skala 6 punya gempa bumi. Ini skala 6. Hati-hati jatuh. Oi, rumah ni pun dia taik. Dia sedut. Kiri. Kanan. Hati-hati bila di jalanan. Ke kiri. Ke kanan. Hati-hati. Oi, kau terlanggar-langgar tu tak sakit ke? Tak ada damage. Sikit pun tak kena. Selamat lah. Selamat je. Alah, so berdiri je lah. Yelah. So kalau gempa bumi, kita kena berdiri je. Betul je tu. Patutnya kita kena menyorok dekat bawah tempat yang selamat. dah rumah dah roboh dah semua. Rumah dah hilang lah.
Ya, yeah, siapa yang panjat biasanya bong, kalah. Bong, bong, oh, bong. Oh, ding 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 ding. Kan? Tak bergerak. Okey, dah habis ke gempa bumi? Alhamdulillah kita selamat. Tapi rumah kita roboh. Ya Allah. Rumah kita. Ya, kita dah tak ada rumah dah. Apakah daya? Apa yang perlu kita buat lagi? Harap-harap lepas ni game lagi best. Mana game dia? Mana dia punya map? Oh, map dia sana. Okey, nampaknya dah pecah dah kat sana. Kesian. Rumah siapa tu? Okey, kita cuba tolak orang. Kita cuba tolak orang. Tak boleh lah sebenarnya. Sebenarnya tak boleh pun. Okey, launch oh, land. Oh, tempat tadi. Tempat yang tadi apa benda? Tak ada, dia tak ikut sama kot. Game mode dia lain. Game mode dia lain-lain? Okey, tak apa. Kalau yang launch land ni petir juga. Tadi petir. Oh, ada orang ada balloon lah. Dia beli. Berkepuk-kepuk. Oi, hati-hati ni kalau jatuh. Oh, sakitnya. Oh, sakit-sakit. Sakit. Tak nak. Nyawa, aku tak nampak nyawa aku tinggal berapa. Nyawa kau sini mana? Aku tolong check. Oh, tinggal sikit dah. Orin dah. Hati-hati. Petir. Okey, kita punya. Tsunami naik atas. Ha? Tsunami. Allah. Macam tsunami. Bukanlah. Bukan eh? Bukan. Tsunami ke? Sebab kat luar ni warna biru je semua. Air. Lain macam. Eh? Tsunami ke? Tsunami kah? Ai. Tak tahu. Mana aku tahu kenapa? Blizzard. Seek warm and find shelter. Okey, kena cari tempat. Ui, aku tak nampak. Kena bertahan kat sini je ke? Huh? Aku tak tahu. Weh. Ni. Alah. Apakah yang terjadi? Tak tahu. Macam mana? Habis tu nak menyuruh kat mana? Ya Allah, susahnya. Oh. Dah letak nampak. Tak nampak satu benda. Game ni, ya Allah, tak nampak apa lah. Lagi tak nampak benda. Kat mana? Kita duduk atas je lagi tak nampak benda. Ya. Yeah. Ya Allah, tak nampak apa. Kosong. Semua meninggal. Mening soy. Yeah, dah habis dah. Ya Allah. Sampai yang last tu tak nampak apa. Tak nampak. Dah duduk kat tempat mana-mana pun semua dah mati. Dah memang kabur, jerebu, teruk. Sampai kena pakai mask ya. Ya Allah. Tapi siap dalam sekolah tu kena COVID. Ya, ada COVID. Siap kena penyakit. Dia tak boleh dekat-dekat. Ya, sebelum ni Hakimai tak ada COVID. Ni dah ada zaman dah COVID ada kan. Jadi terima kasih sebetulnya video kita kali ni. Macam biasa jangan lupa like, subscribe, tekan notification korang tu. Lagi ni jumpa dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.